Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait ilmuwan temukan sumber mata air di planet Mars. Mars selama ini dikenal sebagai planet yang dingin dan kering. Namun, baru-baru ini ilmuwan menemukan fakta baru bahwa Mars sebenarnya sempat memiliki air sekitar 700 juta tahun yang lalu. Keberadaan air di Mars ini lebih baru dibandingkan perkiraan sebelumnya, yakni 3 miliar tahun yang lalu. Di mana selama periode Hesperian planet, Mars merupakan planet yang basah sebelum akhirnya mengering. Temuan para ilmuwan ini didasarkan pada data rover Zhurong China yang merupakan bagian dari misi Tianwen-1 yang mendarat di permukaan Mars pada Mei 2021 lalu. Dari data, terungkap bahwa tanah Mars mengandung mineral. Adapun data ini dikumpulkan oleh rover selama 92 hari pertama di Mars dari lokasi pendaratannya di Utopia Planitia. Data kemudian dikaji seorang peneliti di National Space Science Center di bawah Chinese Academy of Sciences. Bersama rekannya, Yang Liu menganalisis data dari 3 instrumen berbeda di Zhurong yang merupakan spektrometer kerusakan yang diinduksi laser kamera pencitraan mikroteleskopik dan spektrometer inframerah gelombang pendek. Instrumen-instrumen tersebut mempelajari mineral di Mars dan pada akhirnya disimpulkan bahwa sekitar 700 juta tahun yang lalu, jauh di zaman Amazon saat ini, di area Mars yang dinamakan Utopia Planitia ternyata sempat terdapat air. Bukti keberadaan air di Mars biasanya dalam bentuk mineral garam. Tapi, instrumen Zhurong melihat molekul air terkunci di batu yang sangat menarik dan berbeda dari lingkungan air cair muda lainnya yang telah diamati. Ini berarti bahwa bentuk-bentuk tertentu dari mineral pembawa air akan terbentuk pada periode waktu yang jauh lebih lama daripada yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam studi ilmiah lainnya. Rover Zhurong China sekarang telah menempuh jarak sekitar 1,24 mil atau 2 km selama lebih dari 350 hari di Mars dan telah menganalisis berbagai fitur dalam perjalanannya. Kemungkinan akan ada lebih banyak temuan baru di masa mendatang.